Direktorat Jenderal Pajak atau DJP Kementerian Keuangan mengajukan total anggaran dana untuk tahun anggaran 2025 sebesar Rp20 triliun. Angka tersebut meliputi pengajuan pagu indikatif DJP sebesar Rp6,8 triliun, beserta gaji dan tunjangan kinerja pegawai yang mencapai angka Rp13,7 triliun. Pengajuan tersebut disampaikan oleh staf ahli bidang pengawasan pajak Nufransa Wirasakti dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi 11 DPR RI Senin 10 Juni. Frans menyebut bentuk pengelolaan anggaran berupa pembayaran gaji dan tunjangan pegawai pajak menggunakan skema desentralisasi atau satu pintu melalui Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan. Bentuk pagu anggaran belanja DCP terkait dengan gaji dan tunjangan kinerja sebagaimana tadi disampaikan juga telah desentralisasi pengelolaannya oleh Sekretariat Jenderal, nilainya mencapai Rp13,7 triliun. Ujar Nurfansa Wirasakti, staf ahli bidang pengawasan pajak. Selain itu, ajuan pagu indikatif sebesar Rp6,8 triliun akan digunakan untuk berbagai macam program penerimaan negara hingga program dukungan manajemen. Untuk program penerimaan negara, DJP mengajukan dana sebesar Rp1,4 triliun dan Rp320 juta untuk dana kebijakan fiskal. Program dukungan manajemen yang paling banyak memakan anggaran dengan nilai belanja barang mencapai Rp4,4 triliun. Ditambah belanja pegawai senilai Rp355 miliar dan belanja modal sebesar Rp643 miliar. Frans menyebut, program penerimaan negara dan kebijakan fiskal adalah anggaran untuk melakukan kegiatan teknis. Sementara, program dukungan manajemen merupakan program untuk memberikan dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi unit kerja.